Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sampaikan kepada kita semua. Tung Menusi, yang terhormati Pak Kesmenpora, serta teristimewa teman-teman wartawan dari berbagai media yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Siang hari ini saya menyampaikan perkembangan atau sikap, penegasan dari sikap kami, dan sekaligus didampingi oleh Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia atau Presiden NOC. Nah, bagaimana yang saya sudah sampaikan sejak kemarin, bahwa posisi pemerintah menyayangkan kejadian ini dan prihatin, bahkan lebih tegas lagi mengecam kejadian ini. Tentu kami tidak bisa langsung berhubungan dengan penyelenggara All England maupun Federasi Internasional Bulu Tangkis, yakni WWF. Kami hanya mendorong Federasi Nasional, yakni PBSI, untuk meminta klarifikasi pada Federasi Internasional, pada WWF dan penyelenggara All England, kenapa ini terjadi. Dan tentu kami juga meminta bantuan NOC Indonesia melalui jaringannya, mungkin pada NOC yang ada di Inggris sana, apa sebenarnya yang terjadi. Saya juga sudah berkomunikasi dengan Ibu Menteri Luar Negeri sejak kemarin siang, dan sikap kita sama. Kita minta klarifikasi dan minta penjelasan secara transparan, serta perlakuan yang fair atau adil atas apa yang dialami oleh tim bulu tangkis Indonesia. Informasi yang masuk pada kami, tentu perasaan kita sebagai bangsa merasa sakit. Karena apa? Kita diperlakukan dengan tidak baik. Bayangkan tim kita sudah bertanding, kemudian dihentikan, dan bahkan setelah dikeluarkan dari arena disuruh jalan kaki, yang biasanya disiapkan shuttle bus, naik lift pun tidak bisa. Ini penyampaian langsung dari teman-teman kita yang ada di sana. Ini kan sesuatu yang diskriminatif. Nah, nanti Pak Ketua NOC juga bisa menambahkan langkah-langkah yang sudah beliau lakukan, dan khususnya kepada BWF. Kalau ditanya apa penilaian saya, BWF tidak profesional, ya. Kemudian BWF tidak transparan, dan BWF diskriminatif. Itu boleh ditulis itu. Karena cukup bukti untuk saya berani mengatakan itu. Oleh karena itu, kami sangat kecewa atas perlakuan ini, dan BWF tidak boleh buang badan
berlindung pada aturan yang ada di negara Inggris. Saya kira itu dari saya. Silakan.